Ya, emangnya aku suka sama ini couple. Ups, couple kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Baiklah, seperti biasa anda bersama saya Jimmy di dalam Boom Expose. Ada papak. Okey. Kali ini saya nak bawakan anda cerita negara jiran kita. Ya, emangnya aku suka sama ini couple. Ups, couple kah? Emangnya kita enggak tahu lagi sih. Pokoknya harus kita terjahin ceritanya. Ayo. Memang real di panah asmara. Aduh. Ini dia Rosa dan juga Afgan. Nampak sweet di New York, koma. Ya Allah. Siapa je tak suka? Weh, Afgan weh. Ramai minat Afgan, cong. Lepas tu Rosa. Eh, saya lagi minat Rosa. Dang. Afgan tu macam lah dia. Tapi itulah dia. Rosa dan juga Afgan. Siapa tak kenal lagu Ayat-Ayat Cinta? Ya, itu dia. Pemilik lagunya itu Datuk Rosa. Yang semakin hari semakin cantik orangnya, koma. Kita ni pelik. Kita ni, saya ni makin meningkat umur, makin rupa dah macam melengkang-lengkang dah, koma. Rosa tu makin meningkat umur, makin tinggi rupanya. Ya Allah, koma. Ya Allah. Tapi itulah dia, Rosa. Baru-baru ini dia membuat naik video di TikToknya yang menunjukkan penampilan khas iaitu Afgan. Korang pernah tengok tak yang video yang macam korang buat-buat video lepas tu terjatuh macam terpijak kan? Terpijak, angkat rupa online. Nah, itu dia. Rupa online tu ialah Afgan, koma. Korang pernah tengok tak sweet ni? Rosa dengan Afgan sweet, koma. Korang bayangkan kalau demo-demo ni ada anak, lepas tu anak demo-demo menyanyi, koma. Suara dah rupa apa tak, koma. Mestilah, ya Allah. Sebenarnya netizen pun dah cakap dah mereka ni sweet. Pasangan yang orang kata, yelah sweet lah kan. Nampak bahagia, nampak mesra-mesra selalunya. Jadi netizen pun apalah lagi, masing-masing pun macam seakan-akan setuju dengan pasangan mereka berdua ini. Jadi mereka pun dah tanya bila nak tunangnya, bila nak kahwinnya, bila nak berlangsungnya. Itu dah dia netizen kan. Laju je komen kalau buatkan kahwin ni. Dan yang menariknya, Rosa dia menggunakan lagu Afgan sendiri iaitu Panah Asmara di dalam video TikToknya itu. Memang Panah Asmara ni, confirm. Okay? Jadi kita sebagai netizen ni, kita perlu mendoakan yang baik-baik sajalah. Okey, yang segala-galanya tak baik tu kita tolak ke tepi. Ini mereka berdua ni saya rasa pasangan yang cocok, saya rasa ni. Jadi kita mendoakan yang baik-baik buat mereka. Kami Boom pun mendoakan yang baik-baik buat mereka berdua ini. InsyaAllah kalau jodoh dah tak ke mana kan ya, koma. Jadi netizen pun gembiralah dengan berita ini. Semoganya semua berjalan dengan lancar. Itulah doa-doa daripada netizen sendiri. Baik tau netizen ni. Bukannya baik buat buruk-buruk. Dia koma nak cyber terluka je tak. Netizen tu punya baik sahaja. Lagi pula ini melibatkan Afgan dan juga Datuk Rosa. Memang sweet couple lah orang kata. Okey? Itu dia. Setakat ini sajalah berita yang saya boleh bawakan kepada anda di Boom Expose pada kali ini. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk follow segala platform kami iaitu di Twitter, di Instagram, di TikTok, di portal kami dan juga di YouTube kami. Macam-macam kami ada. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk tidak melepasi apa-apa update dari kami di Boom Malaysia. Baiklah guys. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Desipasi di padang. Tak ada, tak ada.